Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang cara membaca harokat fathah ta'in. Harokat fathah ta'in itu lebih mudahnya kita sebut dengan garis dua di atas. Perhatikan dengan baik. Da dan syahidan. Contohnya, kharijan, kharijan, khurujan, jahilan, hamidan, khalidan, dafi'an, dhakiran, raki'an, zahidan, sajidan, syakiran. Ya, silahkan kalian ulangi mulai dari baris pertama sampai baris terakhir sebagai latihan.